Hai guys, kembali lagi bersama channel Mak Rini. Hari ini Mak Rini mau masak super gampang. Ini Mak Rini udah siapin sosis. Kalian bisa pakai sosis apa aja. Cabai kecil, pre, bawang merah dan bawang putih, tomat, MSG, kecap manis, kecap asin, saus tomat, garam. Di sini aku juga pakai masako sapi. Sebelumnya kita akan potong-potong bumbu dan sosisnya. Ini dia bumbu yang sudah kita potong-potong kecil-kecil. Ini sosisnya juga udah aku potong-potong. Selanjutnya kita akan goreng. Selanjutnya kita akan panaskan minyak. Kita akan goreng sosisnya terlebih dahulu. Ini minyaknya udah mulai panas, kita akan masukkan setengahnya aja. Ini dia sosisnya yang udah mulai matang, warnanya udah agak kecoklat-coklatan gitu. Selanjutnya kita akan tiriskan. Kita masukkan bawang merah dan bawang putih. Kita tumis. Selanjutnya kita akan masukkan cabai, pre dan tomatnya. Kita tumis sampai agak kecoklatan. Ini dia bumbu yang sudah harum. Kita akan masukkan 1 gelas air hangat atau air panas juga bisa, sesuai selera kalian aja, secepat kalian lah. Kalau kalian suka air panas ya air panas. Kita tambahkan juga, ini aku pakai garam 2 sendok. Ini garam. Kita tambahkan lagi. Terus di sini aku juga pakai MSG atau micin. Terus kita akan masukkan kecap. Ini aku nggak punya tempat, jadi tempatnya gitulah. Supaya nggak tumpah aja. Ini kita masukkan secukupnya. Kalau kurang kalian bisa tambah. Pokoknya warnanya itu kayak hitam merah, kayak itu merah marun lah. Kita aduk-aduk, ini kayaknya kurang. Aku tambahkan lagi kecapnya, ya. Kita tambahkan saus tomat. Ini dia yang buat bumbunya itu kental dan enak. Kita masukkan secukupnya aja ya guys. Kalau kalian nggak suka pakai saus, nggak apa-apa. Cuman kalau pakai saus sama kecap gitu rasanya lebih nikmat dan lebih kental. Ini aku masukkan kecap asin 2 tetes atau 3 tetes. Ini aku pakai masako sapi tentunya. Kita masukkan secukupnya aja. Buat harum-harum aja guys, supaya kelihatan kalau lagi masak daging sapi gitu. Kita aduk-aduk sampai dia mendidih. Ini dia udah mulai mendidih. Kita aduk sampai agak mengental gitu. Baru kita akan masukkan sosis. Ini dia, kita akan masukkan sosisnya. Wah, ini pokoknya menu terfavorit buat aku. Ini tuh enak banget dan super-super gampang. Rasanya kayak semur, apa ya, semur tahu lah, tapi ini semur sosis. Ini mudah banget. Selamat mencoba ya guys. Ini udah selesai, udah matang. Aku matiin dulu. Ini aku tempatin. Enak banget.